mati terkorban bersama-sama tiga sahabat besar ini. Jadi kita datang ziarah, kita mengambil ruh perjuangan, keberanian kisah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini untuk dijadikan sebagai panduan dalam kehidupan kita. Jadi kalau nak cerita dikit tentang Abdullah bin Rawah ini pun tidaklah sebagaimana yang dikatakan tadi lah, yang kedua yang kita begitu Ja'far dan juga Zaid bin Harisah. Apa-apa pun kami buat cerita secara keseluruhannya, ketiga-tiga mereka ini ada kedudukan yang besar di sisi Nabi sehingga Nabi sebut nama mereka di satu persatu. Nabi bagi tahu sebelum menghantar utusan pasukan perang ni, Nabi bagi tahu panji perang dipegang oleh Ja'far bin Abu Talib. Ja'far mati terbunuh, dipegang pula oleh Zaid bin Harisah. Andai kata Zaid bin Harisah juga mati terbunuh, dipegang oleh Abdullah ibn Rawahah, menunjukkan ketinggian maruah dan martabat mereka ini di sisi Nabi. Sedangkan kita dengar Ustaz Zaki bagi tahu tadi, selepas daripada kematian